Assalamualaikum Mas Bro. Oke Mas Bro, jadi hari ini saya akan mereview ini power rumahan, power kecil. Besarnya bus kita yang dari kawasan Malinau, Malinau Kalimantan Utara. Jadi ini sudah sesuai permintaan si pemesan. Mulai box, trafo, final semuanya sudah sesuai permintaan si pemesan. Ini langsung untuk karakternya ini sahabat low Mas Bro ya, sahabat low. Ini sebelum saya review Mas Bro ya, saya ingatkan lagi untuk channel ini, channel audio power rakitan itu bukan akun Facebook saya. Itu videonya semuanya dicuri dari YouTube saya Mas Bro ya. Jadi hati-hati kalau transaksi di Facebook tersebut, soalnya itu sengaja ini sengaja apa itu nomor WA saya ditutup. Itu yang pojok paling bawah itu sengaja ditutup. Supaya ya nggak tahu Mas Bro, mungkin ada niat chat atau apa. Yang nonton pun Mas Bro ya, itu banyak sekali, sudah 21.000. Nah ini Mas Bro ya, sudah 21.400 lebih. Sedangkan di YouTube saya baru orang 4.000. Yang nonton di YouTube itu video asli, saya yang merakit, saya yang mengedit, saya yang merekam semuanya 100% saya yang buat. Dicuri, diupload di Facebook, yang nonton sudah 21.000. Sedangkan itu yang pojok kiri bawah itu Mas Bro ya, itu nomor WA saya ditutup. Itu banyak sekali saya cek di Facebooknya, banyak yang tanya. Yang saya takutkan itu Mas Bro ya, kalau ada jawaban yang agak-agak kasar atau yang gimana gitu, nanti pasti larinya ke channel saya, padahal itu bukan saya yang ngetik. Itu Facebook saya sudah diblokirnya, jadi saya tidak bisa menjawab lagi yang ada di Facebook. Jadi saya ingatkan sekali lagi, itu bukan akun saya yang asli. Video saya semuanya di YouTube, transaksinya semuanya lewat WA. Biasanya saya taruh di pojok kiri bawah. Dan bisa jadi Mas Bro ya, kemungkinan video ini juga dimasukkan juga nanti di situ, di upload di Facebook. Sebenarnya saya malas Mas Bro, saya pasang-pasang seperti ini, stiker-stiker kayak ini bikin jelek. Cuma sudah saya pasang stiker seperti ini, tetap aja ada yang ngopi, ada yang upload ulang. Apalagi tidak saya pasang stiker seperti ini. Jadi nanti mohon maaf ini, untuk nomor WA-nya nanti akan saya taruh di mana-mana Mas Bro. Kadang di bawah, di atas, di pinggir, supaya yang menutup, yang mengeditnya agak-agak susah. Soalnya ini bisa kemungkinan bisa jadi di uploadnya juga di Facebook, di channel audio power rakitan. Itu bukan akun Facebook saya Mas Bro ya, jadi hati-hati. Oke langsung Mas Bro, akan saya review satu persatu. Ini untuk modelnya kurang lebih sama dengan yang kemarin, boxnya menggunakan box Bell M270. Lanjut ini untuk trafonya Mas Bro ya, ini menggunakan merek BELT, 10 ampere CT-nya 55. Nah, itu Mas Bro ya, 10 ampere CT-nya 55 BLT. Untuk diodanya ada 2. 35 ampere kali 2 Mas Bro ya, 35 ampere, 35 ampere. Untuk elko-nya ini saya pasang yang 10.000 mikro yang 100 volt, mereknya Bombardier. Elko-nya ini super Mas Bro. 10.000 mikro 100 volt sebanyak 8 biji. Kenapa saya jarang pakai yang 80 volt? Jadi kalau pakai 80 volt ya harganya agak murah Mas Bro. Ini sengaja saya pasang 100 volt supaya nanti si pemesan siapa tahu dirubah Mas Bro ya, ganti trafo misal 10 ampere CT-nya 65. Jadi tidak usah mengganti elko lagi Mas Bro. Soalnya kalau pakai CT 65, elko-nya cuma 80 volt, jelas gak tahan. Jadi nanti kalau si bosnya ini ganti trafo, misal ganti pasang CT 65 ini aman. Jadi sudah 100 volt untuk elko-nya, jadi tidak merubah konstruksi elko yang sudah ada. Tinggal cabut sudah Mas Bro. Coba kalau pakai yang 80 volt, sewaktu-waktu si busnya ganti trafo, elko-nya ganti lagi. Soalnya jelas tidak tahan Mas Bro kalau cuma 80 volt. Jadi ini sengaja saya pasang 100 volt, 10.000 mikro yang 100 volt, mereknya Bombardier seperti ini. Lanjut untuk drivernya Mas Bro ya, ini sesuai permintaan si pemesan. Si busnya minta yang TEF, driver mikro bus trap TEF bias serbo. Ini rakitan saya sendiri, bukan beli jadi di toko. Bahannya pun fiber Mas Bro ya, bukan pertina. Untuk pendinginnya ini menggunakan yang super tebal. Kalau power kemarin menggunakan yang tebal, panjangnya 30 cm. Yang ini yang super Mas Bro ya, super tebal, ini harganya 120.000 sekarang untuk pendinginnya.
Ini bias servonya saya pasang di sini buat sensor panas di final. Untuk finalnya ini super juga Mas Bro, menggunakan Sunken 1494 sama 3858, pasangnya sebanyak 4 set per channel. Ini sesuai permintaan si pemesan. Idealnya ya 3 Mas Bro, 10 ampere ini ya 3 set per channel cukup, 2 set per channel pun cukup. Tapi ini sesuai permintaan si pemesan, mintanya 4. Oke, saya pasang 4 seperti ini. Ya, tujuannya supaya ya mengurangi panas Mas Bro. Soalnya ini rencananya buat mungkin dia sejam 2 jam non stop ini rencananya powernya. Untuk air kapur, air basis ini super Mas Bro ya, seperti biasa, bukan yang KW-KW-an, ini Taiwan punya. Bukan yang ya, bukan kaleng-kaleng. Untuk air basis sama air kapur ini bukan kaleng-kalengan. Jamin super, Taiwan punya. Lanjut untuk pengkabelan, seperti biasa menggunakan Eterna. Untuk kabel audionya mereknya Kanari Mas Bro ya. Tetap menggunakan Sostar juga Mas Bro. Sostar ini rakitan saya sendiri. Sostarnya model baru. Tujuannya ya supaya tarikan awalnya jadi lebih ringan. Siapa tahu nanti kan listrik di sana mungkin 450. Kalau tanpa Sostar jadi berat Mas Bro tarikan awalnya. Ini sengaja saya pasang Sostar seperti ini supaya tarikan awalnya jadi lebih ringan. Lanjut kipas 2. Tetap Mas Bro ya, untuk kipas saya pakai AC bukan yang DC. Ini 9 cm. Mereknya Sun Ace. Sun Ace atau Sun Ace. Nah, lagi Mas Bro ya, saya ingatkan lagi bahwa akun Facebook Audio Power Rakitan itu bukan akun Facebook saya. Saya ingatkan sekali lagi, jadi hati-hati kalau transaksi di situ. Itu semua videonya dicuri dari YouTube saya Mas Bro ya. Jadi hati-hati, semuanya dicuri dari YouTube saya tanpa seizin saya. Messengernya, terus akun saya sudah diblokirnya Mas Bro. Jadi saya tidak bisa komentar lagi di kolom komentar di Facebook tersebut. Jadi hati-hati, mudah-mudahan tidak ada yang tertipu. Ini sengaja saya pasang stiker banyak. Sengaja saya pasang nomor VA di mana-mana Mas Bro ya, supaya nanti biar walaupun ini dimasukkan di Facebook si Audio Power Rakitan, setidaknya nomor WA saya tetap ada. Ya itu Mas Bro, takutnya ada yang tertipu, ada yang pesan lewat Messenger. Yang saya takutkan lagi itu Mas Bro, kalau ada komentar, balasan komentar yang jelek-jelek, nanti pasti cari YouTube saya, padahal itu bukan saya yang balas komentarnya. Lanjut, ini menggunakan Sostar juga Mas Bro. Kok Sostar? Menggunakan protektor, protektor speaker seperti biasa, HD40A seperti biasa. Jadi power ini lengkap, mulai Sostar sama protektornya. Untuk inputnya 2 Mas Bro ya, ada Akai, ini 1 Mas Bro. Inputnya cuma saya pasang Akai. Untuk outputnya ada 2, output standar sama output speakon. Untuk karakternya ini low Mas Bro ya, sesuai permintaan si pemesan. Nanti rencananya buat menghindar speaker 15 in 2, 12 in 2. Oke Mas Bro, mungkin itu tadi review singkat. Ini power amplifier rakitan, pesanannya bos yang dari kawasan Malino, Kalimantan Utara. Untuk tesnya besok akan saya tes menggunakan 18 in Mas Bro. Idealnya ini ya bukan buat 18 in, cuma apa salahnya besok saya tes menggunakan 18 in 2 sama 12 in 2. Kritik saran jangan lupa Mas Bro ya, saya tunggu. Terima kasih, matur suwun.